siapa ya yang ide begini? Aku jatuh cinta. Happy 5 month anniversary saya. Aku tak ingin berhenti. Wait, no. Lu serius mau gangguin Nara malam-malam kayak gini? Nanti kalau nyokap sama bokap bangun gimana? Yaelah, santai aja kali. Udah jam segini juga, pasti bokap sama nyokap gue tuh lagi bobo cantik. Sekalian aja tuh, kita kerjain. Biar Naura sama Rasha putus kalian. Ya, nanti kan juga gak ada si Al tuh buat ngebelain si Naura. Gue yakin banget si Naura pasti lagi nangis-nangis di kamarnya karena gak dirayain sama ayangnya. Enif, ya emang udah 1 tahun atau baru 5 bulan? Tahu lebay. Zaman sekarang ya, anniversary kan artinya tahun ya. Kok 5 bulan tuh dirayain? Aduh, gak pede kayaknya kalau bisa buat setahun ya mereka. Daripada lo gak dirayain sama sekali. Ini nih emang nih. Oh my God, that's snow! That's snow! Naino, what's your plan? Masa kita diam sini aja? Nyamuk orang bucin gak jelas. Gokil, V. Gue gak ngerti lagi nih effortnya gokil parah. Ini selama gue pacaran nih sama nih orang sebelah gue, gak pernah tuh gue di effortin kayak gitu. Malah adanya gue yang bayarin mulut ya berjalan. Dimintain isi bensin, coba cewek gue. Lo gak usah bawa-bawa masa lalu deh. Lo udah berakhir juga. Ya berakhir kan, tapi kan lupanya masih ada di hati. Dih, tersakiti kali. Emang iya. Indah kan? Aku seneng banget lah kamu bikin salju kayak gini. Kok kamu kepikiran sih buat bikin salju kayak gini? Karena aku tahu. Ini cita-cita kamu yang belum tercapai kan? Makanya aku lakuin ini semua buat kamu. Aku juga dibantu Gibran loh. Makanya dari kemarin aku sama Gibran terus. Nora, cita-cita kamu yang belum tercapai sampai sekarang itu apa? Mau ke Swiss. Mau ngeliat salju di Swiss. Pasti indah banget. Ya walaupun belum bisa liat di medsos, tapi ngeliat di medsos aja aku udah wow gitu. Indah banget soalnya. Emangnya gak bisa dicicil dulu gitu? Bisa. Itu kan bucket list aku. Ya jadi aku bisa nanti kalau ada waktunya dan kalau ada uangnya.
coba aja di Indonesia ada salju. Pasti keren banget. Pasti aku bakal main salju setiap ada waktu. Tapi gak mungkin kan negara kita negara tropis. Jadi aku pengennya ngerasain saljunya di Swiss. Karena salju di Swiss tuh indah banget.